Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam dari kami dari Berkalau Nusantara. Salam sukses selalu untuk kita semua, untuk para sahabat Baharisa Nusantara. Oke sahabat, kali ini kita berada di wilayah galangan daripada Eco Fiberglass, biasa untuk pengerjaan unit fiberglass produk Cilacap, produk anak bangsa. Di sini banyak sekali model atau molding raw tempel ya, atau raw fibernya. Mulai dari panjang 9 sampai dengan 12 meter kita ada di sini. Jadi sahabat, kali ini kita kedatangan project jenis perahu tanpa sayap untuk panjang 970, lebar 170 cm dalam. Jadi sahabat, untuk unit ini akan digunakan di Kalimantan, dan ini spesifikasi khusus mancing sahabat. Jadi untuk spesifikasi ada safety engine di belakang, tujuannya untuk mengantisipasi benturan kepada unit motor tempelnya atau unit mesinnya. Untuk dudukan mesin kita bikin double engine. Ini konstruksi dalam daripada perahu fiberglass produksi Cilacap khusus mancing sahabat. Ada lubang untuk rumah perahu, tulangannya mantap ya sahabat. Oke, ada penyimpanan umpan hidup atau pokoknya kulon box bisa dipakai juga. Ada lantai juga, ada lubang-lubang untuk penyimpanan joran mancing. Jadi sahabat, dasar daripada perahu ini biasa model perahu katir kita rekondisi atau kita buka dengan custom para pelanggan. Ini proses baru masuk sekitar 80% sahabat. Jadi nanti bagian luar kita juga finishing supaya mantap. Depan ada serang manis, insya Allah kita jadikan seperti baru lagi. Jadi buat para sahabat jangan khawatir tentang unit jukung fiberglass yang ada di Cilacap, masalah kekuatan insya Allah kita sama, prosesnya sama. Jadi buat sahabat Bahari, para sahabat Berkalut Nusantara yang mau tanya-tanya tentang jukung fiber atau motor tempelnya, jangan sungkan, langsung japri saja di 085 600 84 759. Dan kali ini juga akan pengangkatan dari molding berupa kulitan ya, itu oleh para tukang yang ada di galangan Eco Fiberglass. Untuk pembikinan melalui molding seperti ini molding semua sahabat. Awal mulanya ya terbentuknya perahu seperti ini sahabat, cetaknya langsung dari molding. Dan kita intip sedikit dari samping gitu ya, nanti akan diangkat dari molding. Setelah itu baru tahap untuk pembikinan gading atau tulangan daripada perahu ini, yang dibikin ukuran panjang 8,5 meter, lebar 110 cm. Kalau moldingnya seperti ini dasarnya sahabat. Begitu. Oke, mungkin sekian dari kami dari Berkalau Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.